podcast. Jangan lupa like and subscribe channel Dunia Satwa Kita. Thank you. Jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, Dunia Satwa Kita, sekarang saya sudah berada di rumah Bang Luki Hakim lagi. Akan menerima tantangan untuk masukin tangan ke dalam kolam piranha. Kenapa mesti gue ya, Put? Kenapa ya, kan lu aja kan, ya? Kan Dunia Satwa Kita, jadi ini kan satwa gitu. Jadi maksudnya kenapa Om Bob nggak mau coba gitu? Nggak, kenapa nggak si Putra aja ini? Gue berani, kalau lihat gue ya. Oke, lihat gue ya. Masuk Om Bob. Tunggu. Bos, Put, iya. Jangan, Put, kasihan dia, Put, nanti dia keracunan kalau gigit. Nanti keracunan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang dalam. Ya, jangan begitu, Bang. Gua kan jajal, Bang. Hostnya dia. Elu, si Om. Gua dimarahin. Nih. Iya. Buset, pakai baru. Ngobok, udah masuk ke dalam. Gua aja berani, masa lu enggak berani? Coba sentuh siripnya gitu. Yang bener lu. Iya kali. Kayaknya ya. Gigit ke. Jangan ragu, kalau ragu dia pikir makanan, langsung aja tek, cari gitu. Nah, gitu. Iya. Hitung 10 lah, 10 kali. Kayak 1-10. Gua tak. Gigit dong. 1, 2, 3, 4. Pegang ikat mulutnya. 6, 7. Itu dapat tuh. Mulutnya pegang. Mana enggak kelihatan. Ini piranha apa cerek? Piranha kayak gitu tuh kalau disamperin beneran dia takut. Oh, dia takut ya? Enggak kayak di film-film ya? Enggak. Kalau dipegang memang gigit ya? Oh, Pak, siapa tadi yang suruh pegang? Pegang digigit. Wah, wow. Ya, biar ada sensasi, biar berdarah gitu loh. Gua bantu bersihin itu dari rumput. Oh, jadi sebenarnya piranha itu nggak seperti di film-film. Piranha tuh banyak banget jenisnya, dan hanya ada satu yang paling berani piranha itu. Apa itu jenisnya? Black Diamond sama satu lagi. Itu piranha pasti lagi ngehal itu. Tapi yang lainnya tuh takut dia. Gua mau pegang. Jangan pegang. Gua pengen ngerasain gigitannya seperti apa gitu, berdarah ya. Oh banget, kalau ini sih bolong. Bisa lepas semua daging. Kalau yang segini ya. Oh. Kalau mau ngerasain gigitan, ada yang kecil. Mati lo, Pak. Ci, berani enggak yang gede, Ci? Apa? Berani enggak? Berani, ntar gua nyemplung satu kalau akuarium. Oh, bener nih. Piranha semua. Taman mini nih ya. Tantangan Cici Sandy. Coba. Kalau ini kasih tapi, apa? Ci, kasih like ya. Kalau lu jadi, Ci, lu jadi satu-satunya perempuan yang itu, Ci. Wanita yang wanita. Oh, iya, wanita. Pertama di dunia nyemplung ke kolam piranha. Iya tuh. Iya, itu serius deh. Bareng deh nanti saya ikut iniin. Oke. Okay. Saya apa ngiringin gitu loh. Iya. Temenin. Terus saya laki lu dulu. Aman. Oke. Udah aja gue yang hadapin gitu. Sekarang digigit toke. Ya. Mesti lu enggak mau gua. Enggak, gua kameramen. Enggak, gua enggak mau. Kalau tangan gua bengkak enggak ada yang kamera. Kalau gua tangan hostnya itu gimana? Jangan. Gua kamerain deh. Biar lu masuk satu frame sama si Kobobi. Sana. Ya. Sini biar enggak penasaran, lakukan yang barusan Om Bob lakukan aja. Ya. Coba lu berani ya. Tadi kan enggak apa-apa tuh. Tadi cuci tangan. Tapi jangan ragu ya, jangan sedikit gini karena jadi kasih mata langsung aja kayak megang gitu. Dia akan buyar. Gue ini deg-degan loh, Bok. Iya, apalagi ntar sekolam, Ci. Gue tuh deg-degan loh, ya kan gue menguji nyali dulu. Ini gak apa-apa nih pakai gini-gini ya? Gak apa-apa. Kotor gak nanti itunya? Kalau akhirnya sih gak apa-apa, ininya kotor gak? Gak apa-apa. Langsung kobok aja, jadi jangan ragu. Nah, langsung aja. Nah, gitu. Oh iya, rambutnya mengirin. Lai. Ini piranha dari Amazon, bukan dari Medan. Lai. Oke okay, ya. Itu kan dia enggak segalak itu. Sih, aku tuh berani. Padahal mah gua taktik ser gitu. Ya, proknya buat tentang iya, piranha. Cuman ngetes uji nyali itu doang. Oh, tapi kalau mau ditambah gigi toke sih boleh. Jangan, kalau gigi toke jangan. Karena toke itu pasti gigit. Ya. Iya. Kalau toke memang gigit. Atau digigit sugar glider juga lumayan loh. Oh iya tuh. Digigit macam-macam lah. Sampai bolong kalau digigit sugar glider. Sugar glider digigit bolong. Bolong. Oke, ditutup dulu deh. Ada di sini. Oke, sekian bersama Bang Luki Hakim tentang piranha dan juga tadi bintang tamu kita Cici Sandy ya. Nantikan vlog-vlog lainnya.